halo youtube kembali lagi bersama saya lelet aja masih stay di kandangnya New flash solo kali ini kita mau liput juga yang player di giringan B masih bersama saya juga kameramen saya mas pendy aja dan satu lagi ditemani sama lagi mas anggi ya, untuk yang player B biar dijelaskan sama mas anggi subscribe dulu dong guys karena subscribe itu gratis like share bagikan di channelnya mp Spin kuyok Mari Kak Anggi Siap uh, Pertama Giringan B ya, ya Untuk giringan B, B Kak Anggi Ada 9 burung 9 burung 9 burung Ada yang jauh Ada yang deket ya Mas ya Betul. Yang jauh Ada 4 3 burung 3 3 burung Tuh. Yang tiga. pertama Yang pertama Dimaksud jauh itu maksudnya udah terbang berapa meter, Mas? Oh, oke. Okay. Jauh itu sprint sampai 1 kilo ya, Mas ya. Menurut saya sih ya. Jadi 500 sampai 1 kilo ya. Ah. Sampai 1000 meter ya? Ya, ini habis loloh, Mas. Habis loloh, istirahat baru istirahat. Nama burungnya Sekti. Kenapa dikasih nama Sekti itu ada sejarahnya, Mas. Burung ini dari kecil habis loloh umur dua hari sama induknya itu kandangnya itu ada di kandang ternak itu tingkat nomor tiga dan itu dia jatuh sampai ke tiba-tiba ada di kandang yang bawah sendiri terus dikasih nama dari kecil sakti itu ini habis istirahat mas kemarin lolos sekarang bulu jawat ujung bulu satu jawat kiri kanan sama warnanya kelabu silver. ini adiknya dari samratulangi tadi. ini ternaan kita juga. ini prestasinya junior udah banyak. kemarin sebelum lolos, terus seri-serian galatama sudah. terus latber kemarin waktu covid kan kita latihnya juga kurang ya mas? ya. terus lomba pun sedikit. jadi ada mungkin ada latber biar Ijennya uh, izinnya gampang ini labber kemarin juga banyak prestasinya udah jantannya pinjem dari BGM Suhoko ibunya limosin darah limosin ketemu adik Optimus ring Napoleon Arjen gitu Sakti. Sakti. Sakti guys ada filosofinya Sakti. itu yang pertama di player giringan B ini udah sampai sekilo udah 1000 meter ya, Mas? Ya, sekilo. Tuh, empat, empat buangan kemarin, sekilo. Yang kedua, namanya... Sailendra. Sailendra. Sailendra ini adiknya Sekti. Oh, adiknya yang pertama tadi, guys. Ya, adiknya pertama. Warna juga hampir sama ya, Mas? Silver. Kepalanya kayak gini. Kepala jantan. Matanya merah. Burungnya besar mas, burungnya besar. Ini juga habis lolah kemarin, bulu jawat ujung. Oke, okay. burungnya besar, otot. Ini. ini kalau terbang udah jauh juga mas. Sudah, ini empat buangan kemarin juga udah sekilo, seribu meter. Ya, tinggal nunggu rampas bulu halus lagi, terus balik ke A ini prestasinya udah banyak juga mas kemarin terakhir di Sidodadi kemarin itu nomor 2 15 juta ini nomor 2 finalnya kemarin ini juga ada beberapa tawaran kemarin tapi belum saya lepas masih sayang mas tawarannya juga lumayan sama bos-bos luar kota juga dalam kota ini juga sama darahnya bapaknya pinjeman dari tim BCM Suhuko udah pinjemin bapaknya ibunya Napoleon Arjen gitu burungnya besar seti Sailendra ya. kakak beradik kakak beradik tuh lomba Ayo. utama junior udah tiga kali dapat nomor satu nomor dua nomor satu Terus, nomor, nomor tiga ini, nomor tiga, nomor tiga, nomor tiga, burung kelabu, kelabu juga junior nih ya, Mas. Senior habis lolos juga, Mas. Ini namanya Sido Mukti, ini waktu kelabu matanya bagus, merah, burungnya galak, nakal banget, Mas. Ini burungnya. Tuh bulunya kayak gini jawat akhir ini udah tiga buangan di B udah sampai full juga sampai sekilo Dulunya seperti ini rapet halus kering ototnya bagus bodinya juga lumayan besar menurut saya terus dagingnya seperti ini tuh ini juga prestasinya sudah banyak. Tinggal besok nunggu habis loloh pindah ke A lagi. Eh habis bulunya bagus, rapiin pindah ke A. Sekalian nunggu hoki okay. ya. ya. Terus mana lagi ya? Ini? Nomor tiga. Ini nomor empat ya. ya. Empat, empat. Kita dua-dua semua, Mas. Oh, udah. Oh, Ada ya? enam burung. Udah latih pakai ring 22 semua SI22 juni junior ya kak ya. ini warna tritis mas kalau di Solo nyebutnya tritis tapi kalau di lain kota nggak tahu ya mungkin beda ya. Nama gitu ya kak ini namanya kemarin kasih nama Venom Venom, Venom biar kayak Spiderman yang hitam ya ini ternakan kita semua juga bulunya seperti ini bulu dua empat buangan udah jalan 250 meteran kurang lebih gitu kayak gini larnya otot bagus badan juga besar ini darahnya sendiri bapaknya baru ngeluarin lumayan bagus ini menurut saya ini bapaknya ring Napoleon anak Atlantik. Ibunya itu kakaknya Sekti, kakaknya Selendra. Gitu. Belum prestasi ini pakai masih, ring 22, ya, ya. masih kecil. Terus nomor lanjut empat, nomor 5, Kak. 5. 5 ini juga, juga TRT. Nomor 5 juga TRT trites ini juga junior juga nih mas junior dua-dua kok warnanya kayak sama ya mas ya ini adiknya oh, adiknya adik adiknya. kakaknya ini adiknya ya satu bapak satu ibu adiknya ini juga masih bulu dua ini baru dua buangan kemarin ekornya baru rapi kemarin mm -hmm. latihnya deket-deket baruan mas ini darahnya juga sama kepalanya seperti ini, ini belum ada nama Mas, belum ada feelingnya. Masih hmm, padanya cukup seperti ini, otot bagus, daging bagus. Ya kita ternakan sendiri, milih sendiri, terbangin sendiri ya, nikmatin prosesnya, suatu kepuasan ya. ya Harus lebih sabar sih Mas kalau ternak sendiri, hasilnya seperti apa? Ya kita nikmatin mas. Kalau juara ya kita bangga nah, sendiri. Kalau nggak juara ya harus lebih semangat lagi untuk mencapai sebuah podium yang sangat indah. Ya. Karena proses itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Nomor nomor bawah tadi? Ini. Di satu, dua, tiga, tiga empat, empat, lima, nomor lima, lima enam. enam, nomor enam. Enam ini dua dua. Ini juga dua dua. Dua dua kelabu panjang otot ring 22 ternakan kita juga hmm, ya kak kalau boleh tahu ya kak tuh kalau ring kandangnya kok ada yang dua ada yang tiga kayak ini gitu gimana kak? oh gitu kalau boleh tanya oh, atau iya. boleh tahu Sebenarnya kan, kan tadi ada, yang pertama kan ada cuma ring kandang sama ring pusat. Ya. Sedangkan ini juga ada ring pendampingnya itu. ya Kalau itu. boleh tahu ya, Kak. Monggo. Ini ring kecil ini ada maknanya sih, Mas. Wish me luck my team. Hmm, itu bahasa Inggrisnya. Hmm, enggak arti dari arti sebahnya itu, Kak. Itu doa, doa untuk kita sih. Semoga Burung inilah intinya burung yang dipasang ring ini membawa rezeki dan kebaikan buat tim. Seperti itu misalkan juara atau gimana gitulah. Atau emang khusus burung pilihan ya Mas yang dikasih ring pendamping Nggak, itu ini, Mas, atau enggak? Enggak, cuman kadang ring itu yang pasang saya. Hmm, atau cuma feeling Mas Anggi sendiri ya, pak. aku ingin tak kasih ya, ring ya, pendamping gitu. Ya, kadang kan kita kan punya feeling ya mas mau hmm. main burung seperti apa ya intinya ada ring ternaknya ada ring SI yaitu asli lah dari yeah. kami kayak seperti itu kalau cuman ring kayak gini cuman buat tanda aja mas buat doa lah intinya kembali ya mas ya ini dua-dua mas ini bulu satu pelarnya seperti ini bulu satu ototnya bagus burungnya ukurannya cukupan Ini anak ring Napoleon juga Galvatron, Mas. Anak Galvatron, ibunya itu darahnya juga Napoleon juga dari temen kita, ring biola, Mas Febri, mas pengging, Febri, pengging belali. Itu darahnya adik Optimus ketemu kakak kejora, ring Napoleon juga itu punya saya dulu. Gitu, saya joinan jadi Tuker, ya, tukeran um, aneh ya, Kak. Tukeran materi mas, Tuker materi. Uh, ya gimana caranya kita harus bisa bersaing Misalkan kita kekurangan uh, darah gitu kan Kita kolaborasi harus bisa Nah salah satu caranya buat gimana kita tetap eksistensi main di burung Caranya ya seperti itu ada yang Kalau kita beli terus uangnya Mubadir mas, iya. kadang kan kayak gitu. Kalau kita joinan kan kita bisa tukar, tukar Betina. Uh, materi, jantan, atau lainnya gitulah. Kurang lebihnya seperti itu. Terus ya, lanjut 7 pak. 7, 7. ini juga dua-dua ring ternak kita sendiri, ringnya juga ada tiga yang juga seperti. Tiga. Seperti tadi ya kak? Iya. Seperti tadi. My vi my my wife apa itu hmm. <laughs> bahasa ya. Inggrisnya. Is my like my team beri kebuntungan kepada tim kita. Ini dua dua kelabu silver kalau kita nyebut ini anaknya dari Noragan mas. Jadi kita ambil anaknya kemarin waktu istirahat tapi nggak pas lolo Kadang kan ada pemain burung yang mitos. Uh, bilang kalau player diambil anaknya nanti ada kendala atau ada musibah ya kita udah ngalamin tiga kali ya bapaknya terbang anaknya terbang bapaknya juara anaknya juga juara jadi tergantung kepada kita kalau kita berpikiran kayak gitu berarti kita kan mencegah kita untuk melangkah maju seperti itu kalau misalkan saya ada seorang atlet bapaknya atlet pasti anaknya ada keturunan atlet juga kenapa anaknya nggak boleh seperti bapaknya berprestasi seperti itu ya kak? iya karena jalur darah terah itu mengikuti iya. ya. setidaknya main A burung ada terahnya ada terahnya silsilahnya bulunya seperti ini bulu satu ini baru latih tiga buangan sampai 250 meter juga sebelumnya seperti ini bodinya sedang ototnya bagus sapitnya lumayan dagingnya seperti ini ototnya menurut saya juga bagus ini oke berdasarkan dari ini, untuk nomor 8-8 Berdasarkan sehari ini, kalau merpati dianak, dianakin, diambil anaknya, kadang... Ada kendala. Oh, kendala. Katanya orang sih begitu. ya Namanya juga mitos, kita nggak tahu. Atau Betul kita atau juga, tidaknya. Iya. Tapi saya udah udah mencobanya, dan ada masalah. Yang ke-8, ini dua-dua juga, warna kelabu. Ini bulunya seperti ini mas ini baru latih kemarin sekali bulu tiga bulu tiga ini darahnya bapaknya ring napoleon juga galvatron ibunya joinan dari temen ringnya biola boyolali dari mas febri pengging kepalanya seperti ini burungnya sedang ya, Mas ya. Burungnya sedang, ototnya bagus, dagingnya bagus. Seperti ini ototnya, ini baru satu kali latih. Tuh. Ini baru istirahat. Giringan B. Giringan B. Ya. Malah kebanyakan dua-duanya ya, Kak, yang di B ya? Ya, dibanding 21-nya ya. ya, kak Ya, kita setiap tahun harus seperti itu sih, Mas. Kenapa ya buat regenerasi atau kalau enggak itu ya upgrade materi ya, gitu ya Mas. Kalau enggak diregenerasi besok player kita yang kencang mana istirahat, enggak ada burung yang siap untuk junior atau yang lainnya, ya udah kita cuma jadi penonton nggak bisa, bisa ikut serta gitu. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Yang terakhir untuk nomor 9 enggak? Untuk nomor 9. Nomor 9 ini baru ngebot juga sih. Oh baru berarti belum terbang nih mas? belum, baru ngebok kelabu juga warnanya lumayan besar burungnya, ini juga anak noragan mas Anuragan anaknya udah dua di sini kita latih. Nah, seperti ini kepalanya, matanya merah seperti bapaknya, warnanya kelabu seperti bapaknya. Ini ibunya pakai kakaknya Sakti, kakaknya Sailendra kakaknya Samratulangi ini bulu tiga kita biasa latih bulu tiga bulu dua gitu mas enggak enggak harus bulu enam bulu tujuh enggak atau bulu satu ya kita bulu dua bulu tiga biar burungnya enggak bosen kadang kan nanti kalau ada kendala juga burungnya bosen anu apa bulunya enggak bisa nata rapi seperti itu ini ototnya seperti ini daging lumayan otot bagus cuman ini baru ganti bulu jadi agak mabung gitu. gini untuk buat sobat sobat wiryok khususnya kalau mau meminang ya kak yeah. cuma sekedar tanya tanya ya untuk mau meminang pian atau player itu kisaran harga berapa ya kan kebanyakan di Facebook kan banyak yang bilang 150 pakai tembak dor atau kencang itu atau nyari yang udah prestasi itu gimana menurut kakak Anggi sendiri menyikapi hal itu gitu. Kalau saya sebagai penghobi ya Mas, saya kan senang burung udah dari SD. Tapi ya itu cuman kita senang-senang doang. Hmm. Kita menggelutinya serius itu baru awal 2016 sampai sekarang, 2022 udah kurang lebih 6 tahun untuk patokan harga itu saya biasanya minimal piyek belum latih belum jodoh, belum di kandang sini ya mas ya kandang ternak itu kisarannya Kisaran. mulai dari 500.000 ribu paling murah, nah, sampai mau E, posisi Seperti apa misalkan ada yang cari burung setengah jalan kah atau mau burung prestasi kah Nah itu kita Aduh sangat disayangkan sekali karena di sini kimbangnya e, sempat panas dan kita lanjut saja habis ini akan ada tayangan mengenai eh, membahas indukan dari tim new flash Solo. Gimana keasikan dan keseruannya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Akhir kata, karena tadi Bro Lele tidak bisa menutup, saya tutup saja kali ini. Salam MB Serpentine Lover, Kuyubrukun Salawase, Dadah.